Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah sama-sama kita meneruskan pengajian kita. InsyaAllah pada hari ini kita punya tema adalah ibu bapa. Tajuk ibu bapa ni luas. Jadi kita petik ayat surah Al-Isra' ni, surah Al-Isra' di dua ayat. Kita akan cuba kaitkan dengan beberapa surah yang lain. Surah Luqman, Duha, Al-Ikhlas, Takasur. Walaupun surah-surah ini kaitannya tidak sepenuhnya, tidak kaitan satu surah, tapi ada ayat-ayat tertentu yang ada kaitan dengan cerita tentang kekeluargaan, keibubapaan. Jadi kita cuba relatekan sebab surah-surah ini akan digunakan untuk kepahaman anak-anak kita. Mungkin benda itu memudah. Baik. Pertama sekali, ada dua ayat yang sudah ada di sini. Kita faham apa maksud dia. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Apa maksud dia? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Berhenti kat sini. Tuhan kamu, Tuhan siapa? Tuhan kita. Tuhan kamu. Al-Quran ini diturunkan wahyu kepada siapa? Muhammad. Kepada Nabi Muhammad. Jadi di sini pada asalnya Rabbuka Tuhan kamu kepada Nabi. Tuhan kamu wahai Muhammad. Jadi Allah Ta'ala telah suruh kepada Tuhan kamu itu, telah menyuruh kepada kamu itu wahai Muhammad, alla ta'budu illa iyyah. Tidak menyembah selain dia. Tidak menyembah selain dia. Dia itu siapa? Allah. Pertama dalam ayat ni adalah suruhan untuk sembah hanya pada Allah. Tidak sembah yang lain. Kemudian wa bil walidayni ihsana. Dan kena dan berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Mana kedua ibu bapa? Kedua ibu bapa. Macam surah dan baca doa ibu bapa tu. Ta'ala ampunkan aku dan ampunkan kedua ibu bapa. Jadi walidai ini kedua ibu bapa. Jadi kenalah ayat ni temanya tema kedua ibu bapa. Baik. Pertama tadi Allah Ta'ala suruh buat apa? Sembah hanya kepada Allah. Yang kedua, buat baik kepada ibu bapa. Baik. Seterusnya, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Okay, apa maksud di sini imma yablughanna? Apabila ibu bapa itu telah tua. Umur lanjut tu maksudnya telah tua. Kibar ahaduhuma aw kilahuma, salah seorang ya, ataupun kedua-duanya sekali. Biasa kalau ibu atau ayah, mana yang ditua dulu? Ayah. Kebiasaannya ayah. Sebab ketika kahwin, umur ayah lagi tua daripada umur ibu. Kebiasaannya. Kadang-kadang ada juga umur ibu yang lebih tua dari Boleh. Tak wajib. Jadi, ataupun yang jadi tua itu salah seorang ataupun kedua-duanya sekali. Salah seorang jadi tua. Contoh kalau ibu bapa, so ibunya mati, betul. Ibunya meninggal dunia, kemudian bapanya kahwin lain. Jadi kahwin lain, kahwin dengan mak yang lagi muda. You betul. Mean stepmother. Stepmother. Jadi yang jadi tua sangat tu adalah bapa tu. Jadi apa dia? Apabila telah tua di sisi kamu, sisi kamu ni siapa? Tak. Indaka. Di sisi kau. Nah, kembali dia kepada yang atas. Kamu. Asalnya diturunkan kepada Nabi Muhammad. Setelah diturunkan khusus kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ni Quran bukan dia seorang je dapat. Nabi Muhammad apabila dapat wahyu Al-Quran, Nabi Muhammad bagi pada siapa? Seluruh kawan-kawan dia, seluruh umat dia yang ada. Jadi termasuklah umat dia kita hari ni lah. Kita umat Nabi Muhammad.
rumah, maka bukan Nabi Adam. Nabi Adam tu bapa keturunan kita. Kita umat Nabi Muhammad. Jadi apabila disebut dengan kamu, 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 itu asalnya kepada Nabi. Kita baca Al-Quran hari ini, kita umat Nabi Muhammad, kita kena ikut sekali suruhan tu. Apabila kedua ibu bapa kita ni, seolah-olah Allah Ta'ala cakap dengan kita ni, apabila kedua ibu bapa kamu dah tua, apa dia kita kena buat? Fala taqul lahumā uffin. Jangan kamu berkata sekali-kali berkata perkataan maaf. Ha, kepada siapa? Ibu bapa. Fala taqul lahumā. Jangan berkata kepada mereka berdua. Ini ibu bapa. Ini walidain tadi. Apa jangan kata? Jangan kata uff. Kalau bahasa Melayu kita ah. Ah ni perkataan yang menunjukkan kita tak suka. Wala tanharhuma, dan jangan janganlah kamu membentak, membentak dia. Maksudnya kita berjengkah dia, kita buat suara tinggi ke, itu tak boleh. Ataupun jangan cakap ah, ataupun jangan kita membentak kedua ibu bapa kita. Sebaliknya, waqul lahuma, dan berkatalah kepada mereka berdua. Siapa? Bapa. Paulan. Dari perkataannya mulia. Apa perkataan mulia hari ini kalau dengan ibu bapa? Perkataan apa? Boleh tak? Hari ini kita nak minta duit dengan mak. Kita panggil nama mak. Contoh mak nama apa? Aminah. Aminah nak duit sikit, boleh? Tak. Tak, tak beradab. So, kita panggil apa? Ibu. Wapullah umma qawlan karimah, berkatalah kepada kedua ibu bapa dengan perkataan yang baik. Nak minta ke, nak buat apa pun, cakap dengan baik. Kemudian waqfit lahuma, merendah dirilah. Dan merendah dirilah lahuma kepada apa? Kepada kedua ibu bapa juga. Dan merendah diri kepada kedua ibu bapa. Janahatul ni merendah diri minar rahmani, dengan rasa kasih sayang. Masuk rendah diri bukan lalu depan mak berjalan gitu. Masuk rendah diri itu dengan kita rasa kasih sayang, kita sayang dengan mak ayah. Itu maksudnya. Bukan rendah kasih ya. Wa qur rabbirhamhuma. Dan berkatalah mereka tu kasihanlah mereka sebagaimana mereka mendidikku ketika kecil. Dahlah kita merendah diri, kita sopan santun pada mak ayah, kita pun kena selalu doakan mak ayah. Hari ini ada adik di sini, ada mak ayah kat sini. Mak ayah yang ada kat sini pun ada lagi mak ayah dia juga. Mak ayah kepada mak ayah apa dia? Atuk. Mak kepada mak. Atuk, nenek, toknya, toknya. Mak kepada nenek? Toknya. Mak kepada toknya? Toknya. Jadi setiap manusia yang ada ni ada mak dan ayah. Great, 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 great. Jadi kita kena sentiasa doa. Doa apa? Rabbir hamhuma. Rabbir hamhuma. Apa dia? Wahai Tuhanku. Wahai Tuhanku. Kasihanilah mereka. Sebagaimana mereka mendidikmu ketika kecil. Sorry, roh kecil. Ya, kecil. Pandai. Apa besar? Besar apa? Kabirun. Kabirun. Mana ada perkataan kabir orang kecil? Tuh. Kibarah. Sama lah. Kibarah ni maksudnya umur yang layu, umur yang dah tua, dah besar. Banyak. Dah besar. Baik. Maksudnya ke depan. Allah Ta'ala suruh kita mentauhidkan Allah Ta'ala. Kemudian buat baik kepada kedua ibu bapa. Kemudian dalam proses nak buat baik kepada kedua ibu bapa, pertamanya Allah Ta'ala kata dengan perkataan. Fala taqul lahuma uffin, jangan berkata dengan kata-kata yang kesat. Kemudian wala tanharhuma, jangan perkataan u ah sebagainya. Wala tanharhuma, dan jangan tinggikan suara ataupun kita marahkan mak ayah kita. Apa ni tinggi bikin sumbuh hari-hari suruh baca Quran, kita marah mak ayah kita. Jangan. Wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah kepada kedua ibu bapa dengan kata-kata yang baik. Maksudnya apa tu? Buat baik pada mak ayah pertamanya dari percakapan. Kita bercakap. Jangan cakap benda-benda yang tak elok. Yang kedua, waqfit lahuma janahat dhulli, dan rendah diri. Rendah diri ni percakapan ke apa? Rendah diri ni perbuatan.
Kalau kita nak ambil barang bagi pada mak, kalau kita nak bagi pen pada mak, kita bagi sana. Tak, kita bagi sampai kat mak bagi itu betul. Betul? Betul? Ha, itu perbuatan. Sederhana. Jawab Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara perbuatan juga, apa dia? Sentiasa doa. Angkat tangan doa pada mak ayah. Setiap lepas sembahyang, bila-bila. Yang paling mustajab adalah doa waktu mak ayah kita tak dengar. Jangan pergi doa depan mak ayah. Mak ayah kita dah tidur, abang buka. Betul? Baik. Kefahaman terhadap ayat secara umum kita dah faham. Sekarang ni kita cuba nak kaitkan dengan surah-surah. Baik. Yang pertama, saya nak ambil surah. Baik, kaitan yang pertama yang kita cuba ambil adalah surah Al-Ikhlas. Pada ayat yang pertama ini, permulaannya Allah Ta'ala sebut wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ini kata-kata tauhid. La ta'budu illa iyyah. Sama juga kita sebut la ilaha illallah. Itu kata-kata tauhid. Baik, apa kaitan kata-kata tauhid ini dengan surah Al-Ikhlas? Kerana dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Apa maksudnya? Katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala itu Esa, Maha Satu. Allahus Samad. Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala tidak berhajat kepada yang lain, tapi semua benda yang lain berhajat kepada Allah Ta'ala. Lam yalid walam yulad. Allah Ta'ala itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maksudnya Allah Ta'ala itu bukan bapa orang dan bukan anak orang. Kita cakap pasal ibu bapa ni, Allah Ta'ala bukan bapa dan Allah Ta'ala bukan anak. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang sama, setara dengan Allah Ta'ala. Itu tauhid. Jadi apabila kita sebut la ilaha illallah, apa yang tergambar dalam fikiran kita? Tak tahu. Ah, neraka jahannam. Neraka jahim. Kita tergambarkan surah Ikhlas tadi. Kita gambar Allah Ta'ala itu Maha Satu, Allah Ta'ala itu tidak berhajat pada orang lain, Allah Ta'ala itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, Allah Ta'ala itu tidak sama dengan benda lain. Nah, itu maksud tersebut la ilaha illallah. Jadi dalam ayat ini pertamanya adalah suruhan untuk tauhid dengan Allah. Ini akidah. Akidah dan tauhid dengan Allah itu akidah. Namun tauhid ini mungkin sedang. Jadi orang Islam tuntutan paling tinggi, paling pertama adalah tauhid. Orang nak masuk Islam, apa dia kata? Dia mengucap. Apa maksudnya? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Inilah la ta'budu illa iyyah. Jangan sembah Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad tersuruh. Baik. Setelah suruhan untuk tauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah datang suruhan untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Maksudnya suruhan untuk buat baik kepada kedua ibu bapa tu tinggi. Duduk nombor berapa? Nombor satu apa? Tauhidkan Allah. Yang kedua, buat baik kepada ibu bapa. Tinggi tak pertama ibu bapa? Tinggi. Ha? Level. Level mak ayah kita tinggi. Sebab apa? Sebab pertama sekali Allah, selepas Allah tu kena buat baik kepada kedua ibu bapa. Baik. Itu kaitannya dengan surah Al-Ikhlas. Dari segi tauhid. Setelah Allah Ta'ala suruh kita tauhidkan dia, Allah Ta'ala suruh kita buat baik kepada kedua ibu bapa. Nak nampaknya ada kaitan apa? Kaitannya apabila seseorang itu, walaupun dia kuat beribadat, dia seorang yang tauhidkan Allah, tapi dia tidak buat baik kepada kedua ibu bapa, dia tak akan masuk syurga juga. Sebab apa? Sebab Nabi kata syurga itu di bawah tapak kaki ibu ataupun ridallah ridal walidain. Keredaan Allah berada dengan keredaan kedua ibu bapa. Kalau kita nak dapat redha Allah, nak masuk syurga Allah, kena dapat redha
kedua ibu bapa itu. Ha, itu kaitannya. Kita yang pertama kita kata kaitan dengan surah Al-Ikhlas. Dan yang kedua kita ada surah Al-Duha. Al-Duha. Wad-duha. Wal-layli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qada. Wal-akhiratu khairun laka min al-ula. Baik. Surah ini apa kaitan? Apa yang kita nak kaitkan dengan ayat ni tentang keibubapaan ni? Tentang anak buat baik pada dua ibu bapa. Apa kaitannya? Surah Wad-duha tu. Kaitan. Ha, kaitannya. Wala sawfa yu'ti rabbuka fatarda. Kaitan dia nak sebut Nabi itu seorang yang yatim. Anak yatim. Iyalah, anak yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ayat ini diturun, surah Ad-Duha ini diturunkan setelah lama wahyu tak turun. Nabi duk tunggu wahyu. Setiap hari, biasa setiap hari, setiap minggu. 23 tahun. Turun wahyu. Ha, dalam tempoh 23 tahun tu, sentiasa turun. Nabi Muhammad SAW. Satu hari tak turun wahyu tu, dalam tempoh yang lama, dikatakan belasan hari. Jadi Nabi pun rasa rindu. Nabi rasa takut. Allah Ta'ala ni tak ingatkan Nabi ke apa? Dan tak turunkan wahyu. Dalam waktu itu, orang kafir kata apa? Kata, wahai Nabi Muhammad, Tuhan kamu ni benci dia. Ha, Tuhan kamu ni dah benci kamu. Tuhan kamu ni dah tak sayang kamu. Sebab itulah dia tak turunkan wahyu lagi pada kamu. Ha, lepas tu turunlah Tuhan turunkan wahyu. Dengan surah Wad-duha. Sebab tu mudahnya Wad-duha diturunkan ketika Nabi waktu duha. Wad-duha ni waktu bila? Sebelum tengah hari. Selepas subuh, sebelum tengah hari. Dalam pukul 8 lebih sampai sebelum tengah hari, pukul 11. Jadi ketika Nabi duduk solat duha, Nabi ni doa, turunlah surah Wad-duha. Macam mana turun? Wahyu turun, turun kepada Nabi. Dari lauh mahfuz ke langit tertinggi. Baik, dalam surah itu Allah Ta'ala sebut apa? Duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan kamu tidak tinggalkan engkau dan tidak menghukum. Ini nak jawab balik apa yang orang kafir kata. Orang kafir kata apa? Kata Allah Taala, benci pada Nabi. Jadi Allah Taala turunkan, Allah Taala tak benci kamu wahai Muhammad, Allah Taala tak tinggalkan kamu. Kemudian Allah Taala sebut apa? Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik daripada yang pertama. Akhiratu khairul laka minal ula. Kalaulah manusia ni kalau dihilang ibu bapa di atas muka bumi, dia rasa apa? Sedih. Sedih. Ha, dia rasa sedih, tak ada orang nak tolong dia, tak ada orang nak jaga dia. Tapi Allah Taala kata apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Hidup kamu di akhirat tu lebih baik daripada kehidupan kamu di dunia. Ha, maksudnya di akhirat nanti dia duduk dengan siapa? Dengan Allah. Allah Ta'ala yang jaga. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ini Allah Ta'ala nak tunggu. Selama ni Nabi daripada kecil sampai ke besar, Nabi seorang yang yatim. Ibunya tiada, maknya tiada ketika umurnya masih kecil lagi. Siapa yang tak ada dulu? Mak dia ke ayah dia dulu? Ayah dia. Selepas ayah dia, kemudian baru mak dia. Jadi Nabi SAW digelar anak yatim ketika kecil. Jadi Nabi tak ada mak, tak ada ayah. Maka siapa yang jaga Nabi? Halimatu sahaja. Betul. Selepas bapa dia meninggal, mak dia jaga. Lepas mak dia meninggal, Atuk dia jaga. Lepas atuk dia jaga, pakcik. Pak saudara, pakcik dia jaga. Lepas tu? Lepas tu Nabi dah besar dah. Lepas tu Nabi dah besar, Nabi tak perlu orang jaga-jaga dah. Tapi ada lagi para sahabat yang jaga Nabi. Siapa dia? Abu Bakar. Abu Tali. Umar. Umar ni orang yang garang. Osman. Lagi? Para sahabat Nabi. Semua sahabat Nabi jaga Nabi. Jadi semua yang jaga tu sebenarnya siapa yang suruh jaga? Allah Ta'ala. Jadi adik-adik hari ini kalau ada ibu bapa tu sebenarnya adik-adik kena lagi bersyukur sebab Allah Ta'ala yang janjikan ibu bapa. Baik.
Okey, dalam surah Toha cerita tentang Nabi seorang anak yatim. Anak yatim. Maka walaupun Nabi tak sempat berbuat baik kepada kedua ibu bapa ketika Nabi hidup, macam adik-adik hari ini sempat jumpa dengan ibu dan ayah, boleh buat baik. Boleh berbuat baik pada kedua ibu bapa. Tapi Nabi, ibu bapa dah meninggal waktu kecil lagi. Jadi siapa nak jaga Nabi? Tak tahu. Allah. Allah Ta'ala jaga. So, apa yang Nabi buat ketika Nabi hidup? Nabi sentiasa doakan mak ayah dia. Ini. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, rahmatilah, sayangilah, kasihilah kedua ibu bapaku seperti mana dia telah jaga aku waktu kecil. Ibu Nabi sempat jaga Nabi berapa lama? 6 Tak juga. Tak dengar. Bermula daripada dalam perut lagi mak tu jaga. Daripada dalam perut keluar beberapa bulan, beberapa tahun, kemudian meninggal. Jadi apabila dalam tempoh Nabi dijaga oleh ibu dia, itulah bakti dia. Mak dia jaga dia, tak bagi benda-benda lain kacau dia. Maka Nabi doa. Nabi tak sempat nak balas jasa baik dia, mak ayah dia. Nabi doa dia, Rabbirhamhuma. Supaya Allah Ta'ala balas kebaikan kepada mak ayah dia. Baik, ini surah Al-Duha. Wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Ni apabila kedua ibu bapa kita dah tua. Hari ni mak ayah boleh hantar kita pergi sekolah. Hari ni mak ayah kita boleh bagi duit sebab mak ayah kita kerja. Nanti beberapa tahun nanti mak ayah kita dah sakit, mak ayah kita duduk kat rumah. Tak boleh nak hantar kita pergi sekolah, tak boleh nak bagi duit kat kita, kita kena buat apa? Bekerja. Buat semua seorang. Kita kena buat kerja sendiri, kita kena jaga mak ayah. Macam Muhammad. Jadi kita kena jaga. Okay, Allah Allah. Sekali kepada ni wabilwalidaini ihsan. Pertama suruhan tauhid kepada Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala suruh kita buat baik kepada kedua ibu bapa. Buat baik kepada kedua ibu bapa ada banyak keadaan. Kadang kita ni kita sempat hidup dengan ibu bapa, sebab tu kena buat baik. Ada yang tak sempat hidup sama ibu bapa, itu disebut anak yatim. Anak yatim. Mak dia dah, mak ayah dia dah meninggal awal, anak yatim. Kemudian ada yang tak ada ayah dan ada yang tak ada mak ayah. Nabi Isa. Nabi Isa tak ada apa? Tak ada ayah. Tak ada ayah. Nabi Adam? Tak ada ayah. Tak ada mak, tak ada ayah. Allah Ta'ala jadikan dia tanpa mak dan ayah. Jadi kita hari ini kita dijadikan dengan ada mak, ada ayah. Baik. Kemudian imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Apabila kedua ibu bapa kita menjadi tua di sisi kita, maksudnya kita masih hidup, mak ayah kita dah tua. Hari ni adik mungkin umur 12 tahun, 10 tahun, 9 tahun, 8 tahun. Cuba letak dalam 20 tahun lagi. Jadi ada umur tahun. Berapa? 20? Tak, 21. Sekarang ni umur letak dah 10 tahun ya. Lagi 20 jadi 30 tahun. Mak ayah umur berapa sekarang? Tahu? 36. Letaklah. Letaklah umur mak ayah 40 tahun. Ya, letaklah 40 contoh. Tambah lagi 20? 60. 60. Itu ibu saya. Nabi meninggal ataupun wafat umur apa? 60. 63 tahun. 63 tahun, 64 tahun tu umur biasa. So dalam 60 tahun nanti, dalam 20 tahun nanti mak ayah kita dah tua dah. Jadi adik-adik yang dah besar dah umur 20 ada umur 30 tahun tu kena buat baik pada mak ayah. Ini ya bidawanna inda kan kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Dah besar nanti jangan cakap kasar pada mak ayah. Jangan mengeluh pada mak ayah. Tak boleh. Ni kita apabila Nabi, Nabi suatu hari Nabi pernah naik ke mimbar. Besar ini nak solat Jumaat kan. Mimbar tu apa? Mimbar tu kat depan. Solat Jumaat, nanti nak naik ke mimbar.
nak khatib, khatib nak baca khutbah. Dia akan naik mimbar, naik ke atas. Dia ada tangga-tangga dia. Lepas tu Nabi naik tangga pertama. Naik tangga kedua. Naik tangga ketiga. Naik tangga pertama, Nabi sebut apa? Hami. Naik tangga kedua, Nabi sebut Hami. Naik tangga ketiga, Nabi sebut Hami. Tiga kali. Kenapa? Sahabat tanya, kenapa Nabi cakap Hami? Sebab, Nabi cakap apa? Sebab mau berkenaan. Sebab nak waktu Allah tu Jibril lantar. Jibril doa. Dia doa apa? Celakalah siapa yang disebut namaku, nama Nabi, kemudian dia tidak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi. Maksudnya siapa, contoh kalau ustaz sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi, kena sebut. Kalau tak sebut, orang tu sangat-sangat rugi, dia sangat-sangat celaka. Maksudnya celaka tu maksudnya mungkin dia akan dapat neraka, mungkin dia tak dapat syurga, nasib dia tak baik. Jadi Nabi pun aminkan. Nabi kata amin, betul. Siapa yang tak selawat pada amin, Nabi atau bila disebut nama Nabi, maka dia ni orang yang rugi. Naik tangga kedua, mereka doa apa? Celakalah siapa yang masuk di dalam bulan Ramadan, dia tidak mendapat keampunan. Dia keluar daripada bulan Ramadan, dia tidak dapat keampunan. Kita berapa bulan lagi nak masuk bulan Ramadan? Sekarang ni Rejab. Siapa yang masuk dalam bulan Ramadan? Dalam bulan Ramadan ada satu malam, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni siapa yang beribadah, dia diampunkan semua dosa-dosa dia. Yang tak cakap pun diampunkan juga dosa-dosa yang sebelum. So Jibril doakan siapa yang tak masuk di siapa yang masuk dalam bulan Ramadan, keluar-keluar bulan Ramadan hari raya tu, dia tak dapat apa-apa pun pengampunan. Maka orang ni bernasib tidak baik, dia celaka. Nabi kata amin, betul. Naik tangga ketiga, Jibril doa lagi. Siapa yang mendapati ataupun dia hidup bersama ibu dan bapa dia, ketika dia hidup tu, dia dengan ibu bapa, kehidupan dia dengan ibu bapa tu tak mengizinkan dia masuk ke dalam syurga. Maksudnya sepanjang dia hidup dengan mak ayah dia, dia tak buat baik pada mak ayah dia, dia derhaka pada mak ayah dia, menyebabkan dia tak masuk, dia tak boleh masuk syurga. Orang yang derhaka pada mak ayah tak boleh masuk syurga. Apa dia? Malam Lailatul Qadar, apa-apa ibadah saja. Nak semayang boleh, nak berdoa boleh, nak baca Quran boleh. Okey, doa Nabi yang ketiga tadi, doa Jibril yang ketiga tadi, apabila naik tangga ketiga, siapa yang hidup bersama mak ayah dia, tetapi malangnya dia tak boleh masuk syurga. Sebab apa? Sebab dia tak berbuat baik kepada kedua ibu bapa, dan haka kepada kedua ibu bapa. Siapa? Anak-anak tu lah. Anak dia tak buat baik pada mak ayah dia, maka Allah Ta'ala tutup pintu syurga bagi dia. Jadi dia tak boleh masuk syurga lah. Jadi Nabi aminkan. Amin. Jadi tiga benda. Antaranya, kalau orang tu sempat hidup dengan mak ayah dia, waktu mak ayah dia dah tua, kemudian dia tak buat baik pada mak ayah dia, maka dia tak boleh masuk syurga. Dia akan masuk syurga. Masuk neraka. Syurga apa-apa. Sebab tu kena jangan berkata kepada ibu bapa perkataan yang ah ni maksudnya apa? Adui. Bukan kena cubit lepas tu cakap ah. Gitu ke? Ah ni maksudnya sombong. Perkataan yang menampakkan dia sombong, menampakkan dia tak suka pada mak ayah dia. Maka itu dosa. Wala tanharhuma kullama qawlan katsir. Jangan cakap benda-benda tak elok pada mak ayah, dan perkata-katalah dengan perkataan yang baik. So, ibu dan ayah, mak ayah kita hari ini, kadang-kadang dia ada banyak anak. Disebabkan anak dia banyak, anak dia selalu doakan dia, anak dia selalu buat baik pada dia, dia buat baik pada mak ayah, pada anak-anak dia, ibu bapa tu boleh masuk syurga. So masuk syurganya ibu bapa sebab anak dia.
Sebab apa? Sebab anak dia selalu doakan dia. Ya Allah, masukkan mak ayah aku dalam syurga. Ampunkan dosa mak ayah aku. Jadi mak ayah dia masuk mana? Syurga. Syurga. Mak ayah masuk syurga, mungkin dengan doa anak-anak dia. Tapi disebut di dalam surah At-Takatsur. Dalam surah At-Takatsur, apa permulaannya? Al-Hakumut Takatsur. Hatta Zurtumul Maqabir. Surah ini diturunkan awalnya disebabkan apa? Sebab nuzulnya, sebab ada kelompok orang kafir Quraisy yang duduk di Mekah. Ada beberapa kabilah, ada dua kabilah yang bergaduh. Dia bergaduh apa? Dia bergaduh nak tunjuk siapa paling hebat. Siapa paling ramai pengikut. Siapa keluarga dia paling ramai. Jadi dia berbanding antara dua kabilah, antara dua kelompok keluarga. Jadi dia kata apa? Dia kata kami lagi ramai pengikut-pengikut ataupun anak-anak kami ramai. Jadi disebut sampailah mereka tu tak cukup nak himpunkan keluarga mereka di satu tempat. Mereka pergi di kubur. Mereka kira, ni kubur keluarga kami, ni kubur keluarga kami. Jadi dikira berapa ramai ahli keluarga dia. Jadi Allah Ta'ala sebut Al-Hakumut Takatsur. Bermegah-megah dengan ramainya anak beranak itu, ramainya keluarga itu telah melalaikan kamu. Orang yang bermegah dengan ramai adik-beradik, dengan hebat pangkat dia, dengan banyak harta dia, mereka itu sebenarnya lalai. Jadi, walaupun dia solat, dia ada harta banyak, dia pandai, dia lalai, dia tak ajar orang lain, dia tak tolong orang lain. Itu orang tu orang yang macam korus, korus. Kalau tolong tak apa, dia tak lalai. Jadi dalam surah At-Takatsur pada permulaan tu Al-Hakumut Takatsur, disebabkan mereka kena pada hebatnya anak beranak ramai, maka mereka telah lalai. Hatta zurtumul maqabir. Disebut pada asalnya mereka itu nak kira ramai itu sampai mereka pergi ke kubur. Nak kira berapa ramai anak beranak mereka walaupun dia dah mati. Itu kefahaman pada ayat itu diturunkan. Tapi mufassirin sebut ayat yang kita baca hatta zurtumul maqabir itu, kita faham, kita hari ini kita faham, orang yang bermegah-megah dengan kemewahan mereka itu, mereka akan sedar apabila mereka masuk ke kubur. Maksudnya mereka matilah. Orang yang jenis gila pangkat, orang yang jenis suka bermegah-megah dengan kawan dia, suka nak lebihkan diri sendiri daripada kawan-kawan dia yang lain, maka mereka itu tak akan sedar kecuali mereka dah mati, barulah mereka sedar. Sedar-sedar dah duduk kubur. Kenapa Allah Ta'ala sebut Zultumul Maqabir? Kerana kubur itu sementara. Kita sekarang duduk di dunia. Selepas dunia kita pergi di alam kubur. Selepas alam kubur kita pergi akhirat. Alam akhirat. Di akhirat inilah ada syurga dan neraka. Syurga apa ke dan neraka apa ke? So selepas duduk di kubur, dia akan dibangkitkan, dia akan pergi ke alam akhirat. Sebab itulah yang disebut hatta zur. Bukan penantian masuk mereka ke dalam kubur. Mereka ziarah dalam kubur. Ziarah ni maksudnya apa? Pergi sekejap. Kita pergi ziarah rumah jiran, pergi ziarah rumah kawan-kawan. Itu tak hidup lama kan? Kita pergi duduk boleh. Saya nak ziarah ke sini dalam setahun, boleh? Kita pergi ziarah rumah kawan, duduk setahun kat rumah dia, boleh? Tak biasa. Bukan ziarah itu. Apa dia tu? Tidur. Jadi situ sebut hatta zurtumul maqabir. Baik. Malik bala. Waqfid lahuma janahat kulli minar rahmati wa qurrah birhamhuma. Ini tips. Kita nak buat baik kepada ibu bapa tu, pertamanya jangan berkata dengan kata-kata yang kesat. Keduanya, jangan kita tunjukkan diri kita tu hebat. Kena rendahkan diri di hadapan ibu bapa. Suatu hari nanti adik-adik ni belajar tinggi, ibu bapa hari ni belajar sampai SPM je contoh. Ibu ayah ustaz dulu belajar sampai SPM je. SPM ni tingkatan berapa? SPM tingkatan berapa? Tingkatan 5. Atas tu lagi ada lagi, belajar lagi banyak. Nanti suatu hari nanti adik-adik belajar sampai peringkat tinggi.
Jadi nak bermegah-megah. Apa ni mak nak cakap gini? Mak tak belajar dulu. Ha, sampai dia cakap gitu. Tak boleh, itu derhaka. Jadi jangan cakap benda-benda yang tak elok dan kena rendah diri di hadapan mak ayah dengan rasa kasih sayang, minar rahmah, dan sentiasa doa. Sentiasa doa. Doa dengan apa? Supaya Allah Ta'ala sentiasa rahmati kedua ibu bapa. Apa doanya? Rabbil firli. Yang kita selalu doa tu, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma warabbayani saghira. Faham tak apa maksud dia? Tak. Rabbil firli, wahai Tuhanku ampunkan dosa aku. Lagi? Wali walidayya, dan dosa kedua ibu bapaku. Warhamhuma, dan rahmatilah mereka. Kama rabbayani saghira, seperti mana mereka menjaga kami waktu kami kecil. Berapa tahun kita waktu kita kecil itu mak ayah kita susah jaga kita. Susah. Berapa lama mak ayah kita jaga kita? Sampai. Kita akan tengok semua benda itu di dalam surah pertama. Surah Luqman ayat pertama yang kita ambil tu ayat ke 13 tu. Apa dia? Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ayat tu ustaz nak ringkaskan. Dalam banyak-banyak ayat 13 sampai 19 tu ustaz ringkas. Baik. Jadi ada ayat tu nak tengok. Tak ada. Tapi ingat ada Quran, beli buka Quran. Ada. Ada Quran masing-masing. Ya. Kalau tak ada, kongsi-kongsi tak apa. Okey. Ya. Ah, boleh juga. Okey, berapa tahun mak ayah kita menjaga kita? Berapa tahun mak menyusukan anak-anak tu? 2 tahun. Sampai 2 tahun. Tahun. Sampai 2 tahun. Mana adik tahu? Sebab ada dalam ayat 14. Ayat surah 5 ayat 14. Kenapa disebut? 2 tahun. Dalam Islam pun menceraikan susu. Dalam Islam pun menceraikan susu. Dalam ayat lain Allah Taala sebut hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. 30 tahun bulan. Ada nyusu sampai 30 tahun. Okey, cuba dah kira. Ha, cuba kira 30 bulan berapa tahun? 2 tahun. Tahun? Berapa bulan? 2 tahun? Setengah bulan. Setengah bulan? Sebelum 2 tahun. Setahun ada berapa bulan? 11. Oh, 2 tahun? 6 tahun. 2 tahun 6 bulan. Berapa bulan? 6 bulan. 3. 2 tahun 6 bulan. Loh, janganlah 2 tahun 4 bulan tu. Okey, kita kira. Tak apa. Tak apa. Baik, belakang mak ayah. Surah Luqman wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'azim.
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. Ini tempoh menyusu 2 tahun. Lama. Paling maksimum 2 tahun. Sebab apa? Sebab selepas 2 tahun adik-adik kita yang kecil-kecil tu dah tumbuh gigi. Kita tak boleh menyusu dah. Gigi gigi. Baik. 2 tahun menyusu saja. Di sini 30 bulan. 30 bulan sama dengan 2 tahun 6 bulan. 2 tahun menyusu 6 bulan dalam perut. Anak, seorang anak dia akan duduk dalam perut sebelum dikeluarkan. Paling minimum. Ada yang dah 6 bulan lebih dah keluar. 7 bulan pun dah boleh bersalin. Ada. Ini yang paling minimum. Paling sikit. Okay, maksimum paling banyak. Jadi 2 tahun 6 bulan ni, ini tempoh campur sekali dengan dah keluar dengan yang ada dalam perut. Baik. Itu cerita pasal kandungan. Sekarang ni kita ambil apa nasihat Luqmanul Hakim kepada anak. Di dalam Al-Quran yang fokus nak cerita pasal mak ayah nasihatkan anak dia adalah cerita Luqman. Baik. Cuba baca ayat pertama. Qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Itu nasihat dia yang pertama. Apa dia? Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Jangan sekutukan Allah. Syirik. Senang tersebut, jangan syirik. Syirik itu apa? Syirik itu mempersekutukan Allah. Kita menyekutukan Allah, tak boleh. Allah Ta'ala itu satu, kita tak boleh nak kata Allah Ta'ala itu dua, tiga, tak boleh. Allah Ta'ala itu hanya satu. 100. Tak boleh. Okey, ini yang pertama. La tushrik billah. Kemudian, apa lagi? Wassayna al-insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahni. Ini cerita Luqmanul Hakim kepada anak dia. Dia cerita apa pada anak dia? Kita, wahai anakku, mak kamu telah mengandungkan kamu lama. Mak kamu kemudian menyusukan kamu lagi dalam tempoh 2 tahun. Apa lagi? Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Anishkur li wa liwaliday ilai yalmasir. Supaya apa? Supaya kamu bersyukur kepadaku dan kepada kedua ibu bapa. Itu nasihat. Nasihat kepada anak. Jangan syirik kepada Allah, kemudian ingat jasa ibu bapa. Baik. Ayat seterusnya. Nah, apa dia? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Sekiranya kedua ibu bapa kamu cuba nak mendesak kamu, memaksa kamu untuk mempersekutukan Allah, maka sesuatu yang kau tidak mempunyai. Maka kita kena buat apa? Janganlah ikut mak ayah kita. Kita kena ikut, wajib ikut. Tapi kalau mak ayah kita suruh kita syirik, maka kita tak boleh ikut. Jangan taat. So, itu yang pertama. Tentang ini nasihat tentang akidah. Akidah ni kita kena jaga. Baik, yang kedua. Ayat seterusnya. Wasahibhuma fid dunya wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini kalaulah ditakdirkan anak itu bergaulah kedua-dua mereka dengan baik. Ma'rufa dengan baik. Kena buat baik kepada kedua ibu bapa. Kalau mak ayah kita bukan Islam sekalipun. India, contohnya. Hindu, Kristian, Jepun. Kalau anak dia, tiba-tiba anak dia masuk Islam, mak ayah dia tak masuk Islam, adakah anak tu kena buat baik lagi pada mak ayah dia? Ya. Dia kena buat baik lagi pada mak ayah. Sebab ibu tiri sekali. Ibu kena buat baik. Nama lagi ibu, kena buat baik. Kemudian apa sebahagian lagi?
Ya? Ibu diri itu apa? The mother. Ibu diri ini ibu yang dulu dah tak ada. Kemudian dapat ibu yang baru. Itulah ibu. Kalau ayah kau ibu? Ayah kau ibu tak? Ibu, ibu dulu yang dah meninggal. Dapat ibu yang baru, ah itu ibu diri. Ayah kawin dua jadi bukan. Ayah kawin dua tak jadi ibu diri. Jadi ibu apa? Okey. Nasihat yang kedua apa dia? Ya bunayya. Ayah anakku. Apa dia? Ya bunayya. Ya bunayya. Apa dah? In takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi yati biha Allah. Maksudnya hai anak sesuatu jika ada seberat biji sawi kecil sampai tersembunyi dalam batu besar atau di langit ataupun menyembunyi sesaya Allah akan berbuat kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Ustaz, mudah kan? Ayah dia Luqman al-Hakim bin Nasihat pada anak dia pun kata, wahai anakku, kalaulah ada benda yang kecil, baik, kebaikan yang sikit pun. Luqman al-Hakim, nama dia Luqman al-Hakim. Hakim tu bijaksana. Dia seorang yang bijaksana. Jadi kalau ada kebaikan atau keburukan yang sikit sekalipun, kalau duduk di dalam batu, pernah ada orang pecahkan batu besar? Ada apa dalam batu yang besar? Ada batu juga. Batu yang besar, kalau dalam tu ada sekecil-kecil kebaikan ataupun keburukan, maka Allah Ta'ala akan akan nilai. Maksudnya Luqmanul Hakim, dia nak suruh anak dia percaya benda yang tak nampak di mata. Adik-adik hari ni percaya tak ada malaikat? Percaya tak ada iblis? Percaya tak ada hantu? Tak. Ada jin. Ada. Percaya lagi. Syaitan. Percaya. Percaya. Macam mana ada percaya sebab benda tu tak nampak? Sebab Allah. Itulah yang Luqman al-Hakim nak cerita pada anak dia. Walaupun benda yang kita tak nampak depan mata, kena percaya. Kena percaya pada hari pembalasan. Adik-adik pernah nampak hari pembalasan hari akhirat? Tak. Kena percaya. Adik-adik kena percaya. Ada gambar. Ada YouTube. Ada gambar. Tak boleh. Tak boleh percaya. Sebab tak sama. Tak sama. Kita kena percaya pada syurga. Pernah nampak syurga? Tak. Tapi kena percaya. Kena percaya pada titian sirat. Tahu titian sirat? Tak. Untuk hari nanti, di hari akhirat, kita akan berjalan di titian sirat. Kalau amalan kita elok, kita tak jatuh. Tajam dia macam rambut. Tali dia macam rambut. Kecil sangat. Halus. Kena percaya. Ah, itulah. Orang Bantik. Yang banyak amalan dia di dunia, dia tak jatuh. Dia berjalan relax. Siapa yang banyak baca Al-Quran, nanti Al-Quran tarik dia masuk syurga. So, kena percaya. Sirat. Titian sirat tu kena percaya. Sebab Allah Ta'ala suruh. Takut tak? Sebab itu Allah Ta'ala suruh beramal. Itu akan dihirat ke? Haa, di akhirat. Sebelum nak dimasukkan ke syurga ke masuk neraka, ada sini titian sirat. Neraka tu bawah titian sirat. Kalau baik, kalau jatuh, jatuh ke neraka. Kalau sampai, sampai ke syurga. Baik. Inilah yang nak diajar oleh Luqmanul Hakim dalam ayat ya bunayya in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi yati biha Allah. Innallaha latiful khabir. Allah Taala itu sangat halus pengetahuan. Benda yang kecil yang kita buat pun Allah Taala nampak. Baik. Yang terakhir, yang kedua ni tentang apa? Cari ke jalan dia? Jauh. Haa, lagi nipis dah gitu. Haa? Lagi nipis dah gitu. Tak buat dalam rambut. Yang tahu apa gaib? Benda yang kita tak nampak. Benda yang kita tak nampak. Pertama, jangan syirik pada Allah. Yang kedua, percaya kepada benda gaib yang kita tak nampak. Baik, seterusnya. Gaib. Baik, benda yang tak nampak.
Selepas tu apa? Ya bunayya aqimis salah. Wahai anakku, lakukanlah solat. Ini suruhan untuk buat apa? Suruhan ketiga adalah dirikan solat. Ibadat. Ibadat. Kenapa sebut solat saja? Sebab dalam solat ada semua. Puasa pun ada dalam sembahyang. Dalam sembahyang kita makan tak? Tak. Tak. Itu dalam tu pun ada ciri-ciri seperti puasa. Dalam sembahyang kita menghadap kiblat tak? Ada. Itu ada ciri-ciri apa? Haji. Dalam sembahyang kita mengucap tak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Itu ada ciri-ciri yang pertama. Apa lagi? Syahadah apa rukun rukun Islam? Syahadah, solat, puasa, zakat. Dalam sembahyang ada tak zakat? Macam tak ada. Macam tak ada Okey, dengar betul. Ada. Ada kat mana? Zakat tu maksudnya menyucikan. Sampai waktu dia mak ayah kita keluarkan harta untuk menyucikan harta. Maksudnya harta banyak-banyak lebih tu bagi pada orang miskin. Maksudnya Allah Taala sucikan harta. Tak. Suci di sisi Allah. Jadi kita waktu sembahyang apa yang kita sucikan? Dosa hati. Waktu. Kita tinggalkan benda-benda lain, kita pergi solat. Kita korbankan ketat waktu kita. Sepatutnya kita tengah main game, kita tengah belajar. Tapi kita tinggalkan benda tu, kita pergi sembahyang. Waktu kita tu kita pergi ke mana? Kita gunakan untuk apa? Untuk solat. So waktu yang kita tinggalkan itu kita gunakan untuk sembahyang, itulah penyucian waktu yang kita ada. Zakat. Itulah zakat. Baik. Apa tadi? Ini dalam ibadat. Aqimis solat, dirikan solat. Selepas itu wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Dan suruhlah manusia berbuat yang makruh dan cegahlah mereka daripada yang itu namanya dakwah. Tahu tak apa dakwah? Dakwah tahu apa dakwah? Menyampaikan, menyeru. So al-amru bil ma'ruf, menyuruh kebaikan, wan nahyu 'anil munkar, mencegah daripada munkar. Itu adalah dakwah. Itu cita-cita nak jadi seorang pendakwah. Kecuali kadang-kadang nak capai juga. So, siapa yang nak menjadi seorang pendakwah, apa dia punya kriteria dia, ciri-cirinya? Sabar. Tengok sini. Sebelum nak jadi dakwah, pendakwah, dia kena seorang yang kuat ibadah. Seorang yang percaya benda-benda yang gaib. Seorang yang tidak mensyirikkan Allah. Dan ingat jasa kedua ibu bapa. Itu dakwah. Aqimi wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Selepas itu wasbir 'ala ma asab dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Okey. Apa kaitan sabar? Kaitan sabar ini adalah dia memastikan dakwah kita berjaya. Kalau kita nak berdakwah orang, so kawan kita datang masjid, datang solat berjemaah dengan kita, kadang-kadang kawan kita tak suka kita. Dia suruh, apa ni kamu ingat kamu dah baik tu? Kawan kita mengatakan kita, kawan kita mengumpatkan kita. So, orang yang nak jadi pendakwah, dia kena banyak sabar. Wasbir ala ma asabak inna dhalika min azmil umur. Apa lagi selepas tu? Waqsid. Jangan memalingkan wajah daripada manusia. Fi masyika. Waghdud min sawtik. Ini akhlak. Yang kelima adalah akhlak. Ustaz, kita terang kita dah tahu dah macam tu. Tahu kita mana? Ya, dia cakap jangan malingkan kepala lah. Okey. Dalam akhlak ni, orang yang nak jadi pendakwah dia kena jaga akhlak dia. Akhlak dia kena sabar, kena berjalan, kena fokus. Jangan bercakap benda-benda yang tak elok. Apa lagi? Siapa tu? Kita jalan,
Waqsid fi masyika, dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunaklah suaramu. Orang yang nak jadi pendakwah, dia tak boleh jalan dengan keadaan sombong. Dia kena berjalan dengan penuh tawaduk. Merendah diri. Dan suaranya kena jaga. Jangan jalan-jalan teriak kat sana, tepi kat sini. Tak boleh, kena pergi dekat-dekat cakap, kamu buat tadi tak elok, sebaiknya kamu buat gini. Ada sungai kat tempat tu? Sungai tak boleh. Tunggu dulu. So ini itu akhlak yang diajar supaya nak jayakan dakwah. Maka ini secara umumnya kesimpulan apa yang nak disampaikan oleh Luqman Al-Hakim. Luqman diberi gelaran Al-Hakim kenapa? Sebab dia seorang yang bijaksana. Bijaksana tak? Bernas tak dia punya nasihat ke anak-anak dia? Bernas ke tak? Siapa yang bagi dia idea ni? Adik-adik tengok ayat yang mula-mula sebelum tu. Sebenarnya kami telah beri hikmah kebijaksanaan kepada Luqman. Walaqad atayna Luqman al-hikmah. Kami itu Allah. Allah Ta'ala telah memberi hikmah tu pada Luqman. Sebab tu Luqman jadi hebat. Jadi kita hari ni nak tak hikmah, nak jadi orang hebat? Kalau nak jadi orang hebat macam Luqman al-Hakim, kena sentiasa minta kepada Allah Ta'ala berikan hikmah, kepandaian. Baik, saya rasa dah kita dah sebut secara ringkas apa nasihat-nasihat ni, dan semua surah-surah yang lain pun kita dah apa? Ada soalan setakat tu? Soalan? Apa kaitan? Ya. Tanya apa kaitan soalan? Apa kaitan surah Luqman dengan surah Isra? Apa kaitan eh? Baik. Dalam surah Isra ayat ini cerita pasal apa? Cerita semua. Cerita tentang ibu bapa. Cara buat baik pada ibu bapa. Dalam surah Luqman, apa yang ada nasihat-nasihat daripada seorang bapa. Seorang bapa kepada anak. Itu kaitan. So, anak kena buat baik pada mak ayah. Mak ayah nasihat pada anak, dan anak kena dengar nasihat-nasihat. Soalan lain? Ada lagi tak? Okey. Ibu apa kalau ada yang tak faham? Okey. Jangan berpegang pada kedua ibu bapa.